Saudara, penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah PKL tidak terima saat Satpol PP menyita barang-barang dagangan. Seorang pedagang nekat mengacungkan senjata tajam kepada Satpol PP yang sedang menertibkan lapak liar PKL. Pedagang juga berusaha mempertahankan barang-barang mereka yang dibawa ke mobil Satpol PP. Para pedagang memang dilarang berjualan di sisi bagian pantai. Namun, Pemkot telah menyediakan tempat berdagang bagi PKL di kawasan Tugu Yora dan bagian sisi seberang jalan dari bibir pantai. Sudah dilarang berjualan di pinggir pantai, mereka masih tetap berjualan di pinggir pantai. Nah, tidak mungkin setiap hari itu terus kita kerjakan. Makanya tadi setelah tegur tidak juga diindahkan, apalagi mereka sepertinya melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap petugas. Akhirnya kita